Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi wa amadana bi asrari wa 'indana barakatan min rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu tawi hadis al-hadi kang kaping siji wal insyruna la 20. Hadis yang ke-21. Ani Bani Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diceritakan dari sahabat Ibnu Abbas, annahu satemene Ibnu Abbas, annahu satemene Ibnu Abbas iku kala dawuh sapa Ibnu Abbas, iku kala dawuh sapa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi termasuk paman. Ini yang sangat dimuliakan oleh golongan Syiah karena membela Nabi sangat kuat. Bola dawo sapa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang sangat menolong mungkin keluarga Ali sehingga mereka sangat mengunggulkan sahabat Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas, Abbasnya paman, Abdullah berarti ya saudara sepupu. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sapane wong iku ada kholang lepoake sepaman ala qalbi akhihi ing atase atine sedulur lanang iman al muslimi kang muslim farohan ing bunga. Barang siapa memasukkan ke hati saudara semuslimnya kesenangan, berarti memberikan kesenangan, kebungahan, kebahagiaan kepada saudara seimannya. Wasururan tegese bunga. Wasururan tegese bunga fitari dunia ing dalam desa dunia. Kholaqa mongkon dadekake sapa Allah Gusti Allah Taala min zalika sakrana mengkono-mengkono farhan malakan ing malaikat. Jadi ketika seorang muslim membahagiakan muslim lainnya di dunia, maka Allah menjadikan satu malaikat. Yadfa'u kang nolak sapa malak, yadfa'u kang nolak sapa malak ngan husaking man. Kang nolak sapa malak ngan husaking man al-afati ing pira-pira pancabaya. Maka Allah menciptakan satu malaikat yang menolak bahaya terhadap kita. Tuh. Jadi sudah di, maka semakin banyak orang membahagiakan orang lain, maka semakin banyaklah malaikat yang diciptakan oleh Allah untuk dirinya, untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ternyata kayak gitu. Itu ketika di dunia sudah dijaga dari hal-hal yang membahayakan. Nah, faida kana mongko nalika tinemu apa yaumul kiamati dino kiamat. Faida kana mongko nalika tinemu apa yaumul kiamati dino kiamat. Ja'a mongko teka sapa malak. Ja'a mongko teka sapa malak mahu sartaneman. Mahu sartaneman korinan ale tadi kanca.
Ketika di dunia dia dijaga oleh malaikat tersebut dari bahaya-bahaya yang menimpa. Ketika datang hari kiamat, dia akan datang sebagai teman. Faidha marra mongko nalika liwat bihi kelawan man apa haulun pekewo yabza'uhu kang meteake apa haul ingman. Faidha marra mongko nalika liwat bihi kelawan man apa haulun pekewo yabza'uhu kang meteake apa haul ingman. Hola mongko dawuh sapa malak kae marang man, la takhaf aja wedi sira, la takhaf aja wedi sira. Nah, dia ketika di dunia menjaga dari bahaya, ketika di akhirat menjadi teman bagi orang yang membahagiakan tersebut. Nah, ketika di akhirat nanti ada sesuatu yang mengagetkan, menyulitkan, maka atau sangat menakutkan, karena di akhirat itu ya nggak sebanding sama sekali dengan bahaya yang ada di akhirat, karena saking menakutkan, saking membahayakannya, hingga orang itu kaget seandainya hidup di dunia itu langsung mati karena saking takutnya, saking kagetnya. Maka malaikat itu datang menemani dengan mengucapkan jangan takut. Payakulu mongko ngucap sapa man iku sapa antau ta sira. Kian ya pasti orang tersebut ya tanya karena tidak tahu, karena dulunya di dunia hanya menjaga dan tidak terlihat karena manusia itu tidak bisa melihat malaikat kecuali para nabi. Payakulu mongko ngucap sapa malak anak utawi ingsun iku al farahu faroh wasururu lan surur. Maka malaikat itu mengatakan saya adalah kebahagiaan, kesenangan dan kebahagiaan. Allah zikang adkhol tahu ngelepuk ake siro ing faroh lan surur. Allah zikang adkhol tahu ngelepuk ake siro ing faroh lan surur ala afika ing atasi sedulur lanang siro al muslimi kang Islam, al muslimi kang Islam fitari dunia ing dalem desa dunia ini. Jadi akan tercipta malaikat yang namanya malaikat itu adalah malaikat farah, malaikat kebahagiaan dan malaikat kesenangan. Dalam arti kesenangan itu sesuatu yang menjadikan orang lain itu senang, menjadikan orang lain itu bahagia. Itu tercipta satu malaikat ketika satu kali membahagiakan atau menyenangkan saudara seiman, seislam. Nah, ketika malaikat yang diciptakan itu bertugas menjaga dia dari hal-hal yang membahayakan hal-hal. Jadi enggak cuma karena malaikatnya itu tercipta dari satu kali menyenangkan, kemudian ketika membahayakan dijaga satu kali bahaya terus sudah tugasnya habis, enggak. Jadi menunggu, tetap menemani, menjadi teman selamanya sampai dia itu meninggal, menjaga dari hal-hal yang tidak diingin. Itu bagi orang yang membahagiakan orang lain atau menyenangkan orang lain. Wapi hadisin lan iku ing dalam hadis akhro kang meneh. Ani nabi saking kanjeng nabi alaihi salatu wassalam. Zakaro nutur sapa Ibnu Abbas. Lafdzan ing lafat akhara kang meneh.
Dalam riwayat lain diterangkan bahwa Ibnu Abbas tidak mengucapkan mengucapkan man adkhala ala qalbi akhihi al-muslim farohan. Ucapannya apa? Idkhalu sururi utai nglebokake kebungan. Idkhalu sururi utai nglebokake kebungan. Fi qalbi mukminin ing ngatasi atine wong kang iman. Iku khairun luwe bagus min ibadati sitina tinimbang ibadah swika. Tinimbang ibadah swida apa nisana tentauni. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa membahagiakan hati orang Islam lain itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Kalau umur wong ini rata-rata umur umatnya Nabi itu adalah rata-rata 60 tahun, berarti sama aja ibadah selama hidup itu lebih baik. Jadi membahagiakan orang lain itu lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun. Jadi kesimpulannya bahwa lebih baik membahagiakan orang lain ibadah standar tapi sering membahagiakan orang lain daripada rajin beribadah tapi tidak menyenangkan hati orang lain, dalam arti sesama Islam gitu. Itu penting, katanya kayak gitu. Jadi beribadah 60 tahun itu kalah dibandingkan dengan orang yang membahagiakan orang lain walaupun cuma satu kali, baratnya kayak gitu. Satu kali melakukan idkhalus surur atau membahagiakan orang lain itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Wow, itu wow banget. Pun mawon fi kayatin wal alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.